Halo semua, selamat datang gameplay dari Boxing Star. Gue melawan tokoh Jepang, tokoh Jepang, petinju Jepang yang bakal gue lawan. Ya, itu dia. Kita skip saja. Namanya Yu Hik. Ini ya teman-teman. Oh, wah. Kena teman-teman. Halo. Nah kau ini bisa pusing teman-teman ya. Jadi karena nah wih kombonya kena bodoh dikit sih ya pas no no pusing gue bro. Hai. Oh, kena kau. Boleh juga dengan kau skill ya. Kayak hiu gitu. Okay. Down. Dia masih bisa dia bangkit. Nah, benar sekali. Okay. Kuat lagi. What? Au. Au. Oke lagi padahal. Jadi ronde 2 deh. Ah, dia pakai makan energy bar, teman-teman. Ini makan lama. Au. Pusing gue. Aduh, udah kenapa? Benar pusing. Respons ya. Bisa kau mengurut bisa kan? Nice. Lawan ini Jack Johnny. Dapat senal sama celana. Hai Bob, kau mau menebak berapa banyak kartu nama yang sudah aku bagikan hari ini? Dia tahu cukup jelas kau ingin lebih terkenal daripada tuanmu. Kau juga Bob, selalu kaku dan pemarah. Hai, lihat kertas dengan namaku yang kau bagikan akan kembali dengan nama Benjamin di dalamnya. Wih, cepat dong Benjamin. Kau tahu apa yang diperlukan untuk menjadi all-around boxer? Tidak tahu. Tidak puasan akan usimu saat ini dan hasrat untuk mengejar kesempatan latihan. Yang pun waktu dengar keren sekali. Waduh. Ayo, aku merasa jijik. Laki-laki biasa yang bilang bukanlah karakter utama. Bilang seperti itu. Alright, alright. Yuk kita lawan. Dari Filipina nih. Yo, dari Filipina nih teman-teman kita lawan. Kita skip aja. Namanya Boga Musu. Dia jab sama hook ya. Nah itu. Kita bikin dia pusing kan dulu. Tahun. Si sama karakter gue teman-teman. Ini udah perbedaan. Wow. Gue punya karakter-karakter yang lainnya gue beli teman-teman, tapi itu kurang gue upgrade deh. Kurang power. Oh, kurang power. Wish. 1% health-nya. Turn. KO. You win. Dapat S. Kekalahan hari ini tidak akan membuat jalanku menuju kesempurnaan. Mujar punya Allah kesempurnaan. Hah? Oh keren sekali. Huruf mengingat kata-kata itu. Loser. Banyak gadis yang di sini. Bawa adakah yang bisa kita dekati? Arena, kemana saja kau? Belanja. Itu dia. Keren dari amatir pro dalam kemenangan beruntung. Dia cukup menarik, tapi tentang gadis kita tahu siapa yang jagoan. Masih senang mendapat semua potensi.
Ayo cantik. Sikap cemburu terhadap Yuni itu mengemaskan. Oh lagi, maksud cemburu. Kurim mengandalkan dengan sikap itu. Pasti bukan aku. Aku tidak akan terkena denganmu. Masih banyak penggemar yang aneh. Telah bagus kamu temanmu yang itu. Aku sebuah penarik yang sangat mengemaskan. Terlawan Ahmed teman-teman. Cik Ahmed. Pas aja skillnya. Lihat tadi. Cepat banget. Hook sepertinya. Kita skipin. Kita lihat. Oh, jab ya. So, hook. Belum. Mana nih hooknya. Yap, itu hooknya. Gue pusing. Karena dua kali. Karena gue menghindar ke kanan. Ada serangan yang hooknya datang dari kanan gitu. Kita menghindar ke kanan. Jadi bentar teman-teman. Gak bingung juga. Dia nyerangnya dari kanan berarti. Tangan kiri digunakan. Aduh. Kena gue tolong. Bumbunya. Ini beberapa kali bisa menarik dari combo atau hyper response dari musuh teman. Tapi harus berlatih sih menghindar hyper punch gitu. Alright, gue benar dapat sarung tangan teman. Sebenarnya ya kurang ada menunjukkan pilihanku. Wah, karena aku juga udah perbutkan ya, dia selalu menjadi pilihanku. Untuk apa? Tidak ada yang perlu lagi. Aku melihat dia di penanganku. Aku menangkap dia di jaringku. Siapa? Harus keluar dengan kuat. Menawan yang sebuah hubungan hal yang terpenting. Menurut itu milikku. Siapa namanya? Buku orang tua itu. Lah, promotor. Bagaimana dengan garis yang wajahnya? Sam-sam dengan kau. Orang yang mana yang memilih munculan. Waduh. Hai ganteng, pertanyaan ini cukup mengagumkan. Bila kita saling mengenal. Tidak, kau tidak bisa melihat. Kami sibuk. Tidak punya pada kamu. Kau datang dari sekolah. Dari kecil. Memang pasti berhenti. Menghormat dengan penyung ini. Dan lihat mudah itu saja. Tidak tanya. Tidak peduli. Dan aku mengejarnya. Bila ibu tuan yang tertarik untuk berhenti berdapat lihat yang luar biasa. Aku berhenti mengharapkanku. Terima kasih. Dunia kau mengirakan orang yang mengusahkan di sini dapat diterima. Menyir Sam. Ah, anak-anak. Kepikirkan, ah, fokus. Kau dapat dengan setelah ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan melawan siapa namanya ini. Nah. Baik teman-teman, supaya suara gue ini sedikit keras teman-teman, gue merekamnya di siang hari. Banyak banget ada yang jelas gitu teman-teman ya. Ayam juga. Oh no. Aw. Aduh. Gue berhasil. Berapa gue kena sait. Ini juga jago menghindar teman-teman. Dia bisa batalin. Hooknya teman-teman. Mau 20 dia masih bisa teman-teman. Bangkit. Kabar. Harus lagi. Kau udah 7. Entah, gak bisa. Kita lihat, bisa-bisa teman. Bukan, gak bisa. Susah teman ya. Alright. Menang gue. Mantap. Alright, nice. Ya, dapat S.
Bob sebenarnya pernah ada tuh gapat. Sebenarnya kenapa dia panggil Bob si pengedar? Tentunya Bob terkenal di antara penyum karena menaruh mereka dalam sesi latihan. Sangat intens, tapi putih dan para garam ada di keringat. Hasilnya pengertian garam di narkoba. Jijik. Dari nama Bob sebentar apa itu di dulu nyamut populer dengan membersihkan musala seorang di depan mereka. Kesempatan ini untuk bersiap-siap Sam. Ini bocah itu. Oh begitu. Tempat dia dipanggil. Gak bisa menyebutkannya di sini. Gua gak ragu juga. Kayaknya dia. Pemainnya ini gue lihat-lihat di karakter teman-teman, dia itu speednya lumayan kenceng. Jadi dia, gue dapat listrikan arrow lagi-lagi. Hyper sponge dari hiu teman-teman. Bagian perutnya kena. Jarang. Wih, kepala kena. Aduh, wing kena sekarang. Kau sakit bro. Oh. Ada motor lewat itu temennya. Unik juga. Gini penampilannya. Nggak apa-apa sih penampilan itu. Nah, beberapa kali upgrade lagi teman-teman. Gak bisa ke epic. Ya ke legendary maksudnya. Pertama, bagus coach dia bagus. Tetap tenang dan menjaga kecepatanmu melawan lawan yang tangguh. Apa coach? Sam, kemana aku pergi? Ada apa? Ada apa dengan muka itu? Banyak hal yang ada berlaku akhir-akhir ini dan ingin keputusan. Semua orang buat kesalahan. Sam tidak seperti biasanya. Jangan ikut campur emang. Tidak peduli tentang masa lalumu. Coach selalu menjadi pelatih yang baik. Apa kata kau? Hahaha. Idiot itu. Apa emang? Lepaskan. Coach. Wow. Masa lalumu kau akan menjadi yang terbaik. Apa yang terjadi dengan bocah itu? Tahu. Samuel, oh ternyata pertandingan akan sulit. Kau tahu, sudah lawan mantan juara sebelumnya. Dia menjadi dari juara yang berbeda. Oh, ini membuatku semangat dan gugup. Harus melawan yang satu. Sama cara di gunung lain yang dia daki. Mari kita berikan yang terbaik. Wah, kita melawan juara dunia kadang. Kita nggak bisa nangkis teman-teman. Karena dia punya uppercut yang bisa menghancurkan blok. Dia pernah ngeblok mainnya menghindar aja. Mungkin uppercut main uppercut ini dia bisa nyerang gitu dong teman. Waduh kena dong salah menghindar biap ya. Mama itu. Oh dia nangis, keluarkan aja jurusnya. Paling mereka musuhnya gak bisa nangis namanya. 21 halnya masih bisa bangun nih pasti. Look at that. Dia mengeluarkan auranya. Apa ya fungsinya itu? Aduh, kena hyper punch. Itu cukup habiskan health gue. Sekarang 96% clean KO teman-teman. I'm winner. Dead. Wih dapat pakaian teman-teman ya. Ntar gue liat dah. Wah kok dengar itu kan. Dan terus kehilangan yang lebih baik. Sebelum aku menceritakan tentang turnamen Golden Gold. Sial menjual dengan cepat. Mengingat belum pertandingan itu. Lagi juga menjumlah sebentar itu. Dan kau pun segera Bob.
aku karena lebih baik jika aku membawa pulang uang banyak membenarkan kejuaraan itu. Kau jangan khawatir, Bob. Ini bukan tentang uang. Yang penting gelar yang penting. Hari itu sudah melalui banyak pertandingan yang debut untuk mendapatkan gelar yang layak. Semuanya benar. Kita harus melakukan itu. Gelar yang terbuka tanpa gelar. Bisa menang kali ini sama kita lakukan itu. Aku tidak menyesali keputusan itu. Kita raih gelar itu. Tujuanku untuk memenangkan gelar. Kita kurang tidak kelas menjadi terpilih untuk memenangkan gelar. Kamu juga baikkan kota apa sampai di pertandingan kau. Ayo. Saya tahu nonton teman. Sudah ada perbedaan daripada penggemar. Atau dia mau investasi katanya terus. Kita sudah melakukan juara dunia apa. Terus kita menuju ke pertandingan yang lebih besar lagi. Dadah.